TV KPM. Cikgu, cikgu buat apa tu lama-lama ketupat? Ah, saya tengah cari idea untuk game yang berkaitan dengan hari raya. Kita kan sedang hari raya kan. Jadi kita fikir game tentang hari raya. Oh, ya ke? Adakah itu yang kita akan terokai hari ini, cikgu? Ya, hari ini kita akan terokai macam mana membuat pengaturcaraan dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Wow, baiklah kepada mereka yang sedang menonton, salam sejahtera dan selamat hari raya, raya yang kedua ya. Anda sedang menonton Troka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Saswi. Tetapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa ikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dan pastikan pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer supaya kebersihan dapat dijaga dalam menangani penularan COVID-19. Okey. Baiklah, seperti yang anda tahu, bukan saya seorang ada di sini, ada juga Cikgu Sazri juga. Tapi sebelum itu, boleh tak cikgu juga amalkan SOP, cikgu? Silakan, cikgu. Boleh, boleh. Kita sanitize sama-sama. Kan, walaupun hari raya kan kita kena jagalah jarak kita kan, jarak antara satu sama lain juga mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Macam saya dengan cikgu, saya rasa 2-3 meter kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Baiklah, cikgu, jom kita buka pelitup muka kita. Silakan, cikgu. Dan apabila anda buka pelitup muka anda, pastikan anda simpan di tempat yang selamat. Macam saya dengan cikgu, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Okey. Janganlah letak atas meja, atas lantai, atas kepala, dalam songkok. Jangan. Simpan di tempat yang selamat. Okey. Baiklah, cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Nama saya Cikgu Sazril bin Murshid. Saya seorang guru di Sekolah Kemasaan Putrajaya, Presin 182 Putrajaya. Saya telah mengajar selama 22 tahun. Dah 22 tahun mengajar dan juga berkhidmat dalam kemudian pelajaran pendidikan. Tapi cikgu nampak macam 22 tahun, cikgu. Alhamdulillah. Bukan main bodek kan? Jom kita berkenalan pula dengan murid-murid kita yang ada dalam talian. Hai semua! Selamat Hari Raya! Hai! Itulah dia. Ada dua murid saja, cikgu? Mungkin masalah internet saya rasa ni kalau macam ni. Okey, tak apalah, mungkin yang lain akan masuk nanti. Tak apa, kita berkenalan pula dengan mereka yang ada dalam talian sekarang ya. Kita mulakan dulu dengan Aisyah. Hai Aisyah. Jangan lupa pasang mic ya Aisyah. Hai. Silakan kenalkan diri anda. Hai. Nama saya Nur Aisyah Afika binti Muhammad Iqbal. Okey, terima kasih Aisyah. Dan seterusnya kita juga ada Hazman. Hai, nama saya Muhammad Hazman bin Khairul Nur Rahim Ashadi. Okey, terima kasih. Baiklah cikgu, kita dah berkenalan dengan mereka yang ada dalam talian. Saya nak tanya pula, apa sebenarnya yang kita akan fokus kepada hari ini untuk penerokan kita, cikgu? Okey, pada hari ini kita akan menumpukan kepada dua elemen dalam pengaturcaraan. Yang pertama dipanggil klon. Klon manusia? Bukan. Kita tak klon manusia. Okay, bukan. Kita klon program kita. Dan di dalam program kita ada banyak kod-kod yang kita gunakan. Jadi klon ini kita gunakan untuk kita copy. Tetapi kita tak buat banyak salinan, kita copy dia saja. Nanti saya akan tunjuk bagaimana ini dapat memudahkan kita buat programming. Dan yang kedua ialah variable. Variable ataupun boleh ubah ni ialah di mana maklumat yang disimpan dan digunakan balik dalam program kita tu. Sebagai contoh markah ataupun kalau kita suka main main game ada live kan. Kalau kita kena tembak nanti tolak satu live kita kan. Itu dia panggil variable. Okey, baiklah. Sebelum kita menukar dengan lebih mendalam lagi, saya nak bagi tahu kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian bahawa berlangsungnya sekarang kempen sempena sambutan Hari Guru. Biasanya setiap tahun pun 16 Mei kan, cikgu? Tema tahun ini sama seperti tahun tahun lepas, iaitu Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru. Tetapi sebelum kita baca kad yang diterima, cikgu, saya tahu cikgu dah sediakan sebuah video kan, cikgu? Ya, betul. Satu video tentang apa yang kita akan buat pada hari ini. Okey, jom kita tengok video tersebut. TV KPM.
TV KPM. Wow, so yang itu yang kita akan buat cikgu hari ini. Itu yang kita akan buat pada hari ini. Wow, memang menariklah cikgu. Ikut okay. Tema kan? Kan. Kita tangkap ketupat pula. Okeylah, baiklah. Sebelum kita teruskan lagi, seperti yang dikatakan tadi, kita ada terima banyak kad kiriman sempena sambutan Hari Guru. Di hadapan saya ini ada banyak kad, satu bakul penuh dengan kad ni. Cikgu, saya pilihkan satu ya. Inilah. Okey, nampak tak? Terima kasih cikgu. Cantiklah kad ni. Ada bunga dan juga tulisan ni memang kira memang cantiklah. Saya rasa kreatif juga cikgu. So saya buka ni. Sangat-sangat berwarna. Okey, berwarna-warni ya. Nampak ni mesej dia. Terima kasih guru untuk semua guru yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pesta untuk anak bangsa. Dan ini adalah hasil kerja Nur Alia Maisara binti Muhammad Arif, kelas 5 bijak SK Kemahang 02, Tanah Merah, Kelantan. Terima kasih sangat atas hasil kerja anda. Dan juga saya ingin mengambil peluang ni untuk berterima kasih kepada semua guru atas jasa dan juga pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi cikgu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sazwil. Dan untuk hari ini, subjeknya adalah literasi digital, teknologi maklumat dan komunikasi pengaturceraan Scratch. Okeylah, baiklah. Saya dah nampak dah kita ada murid baru yang bersama kami dalam talian. Bersama kita dalam talian. Okey, nampaknya siapa ni? Akila. Hai Akila. Tadi tak sempat nak berkenalan dengan anda. Mungkin anda boleh kenalkan diri anda lagi sekali. Hai, nama saya Nur Akilah Maisara binti Muhammad Tamizi. Okey, terima kasih. Tinggal lagi seorang murid ya. Tadi masa kita berehat tadi ada tapi tiba-tiba hilang. Mungkin dia pula nak pergi ke tandas kot. Okay, tak apalah. Okey, oleh itu cikgu, jom kita mulakan penerimaan kita untuk hari ini. Baiklah. So, seperti yang kita telah belajar sebelum ini, ini merupakan paparan Scratch. Okey, paparan Scratch. Dan video tadi dah tunjuk kita akan cuba tangkap ketupat, betul tak? Jadi yang ini kita dah belajar sebelum ini macam mana nak menggerakkan bol tersebut. Tapi hari ini apa yang kita akan buat ialah kalau kita lihat pada gambar ketupat ni. Ada ketupat sini kan di bawah sini ni. Di bawah tu ketupat tu. Apa yang kita akan buat ialah kita nak supaya ketupat ni jadi banyak. Kalau kita lihat pada program sekarang, kriteria pada program sekarang, dia hanya minta kita repeat 10 kali program ni. Dia minta kita repeat 10 kali. Maksudnya kalau kita tengok sini kan, dia kata repeat kan? Repeat 10 kali. So apa yang berlaku ialah dia akan turun satu demi satu. Satu saja dia turun. Kan? Kita tengok dekat sini dia, kita tak nak macam ni. Kalau game macam ni terlalu mudah. Baik tak payah main kan ego kalau mudah sangat. Kita kalau game kita nak challenging sikit. Betul. Kan? Jadi apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan clone. So siapa yang tahu clone tu kita boleh jumpa di mana dalam Scratch? Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi tahu saya di mana kita boleh cari clone? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Ada tak siapa-siapa yang tahu di mana kita nak buat clone? Ada tak? Nampak macam Akila nak jawab dia. Silakan Akila. Ingat tak? Boleh tak? Dapat? Kalau nak jawab buka. Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Mungkin kawan anda tahu benda tak? Benda ni benda baru, betul tak? Benda baru ego. Benda baru. Saya tanya mana tahu mereka dah explore sebelum ini. Saya tanya. Baiklah, untuk kita tengok pada clone, kita akan tengok pada okey, kena ke atas. Ini. Itu dia. Di mana ego? Sini. Nampak tak? Create clone of myself ni. Create clone of myself. Maksudnya apa? Kita diminta jadikan diri kita clone. So,
kalau kita gerakkan sekarang, ketupat tu turun satu demi satu. Tetapi apa yang kita nak buat sekarang ialah ketupat tu turun dua sekali. Oh, dia boleh turun satu, kemudian turun tunggu sekejap, dia turun lagi satu serentak. Tapi kalau kita nak buat cara biasa, kita boleh juga buat. Kita just copy ketupat ni, kita copy 10 kali. Okey. Tetapi itu akan membuatkan program kita jadi besar. Ya. Yeah. Dan bila nak download program kita, bila file terlalu besar, orang tak sukalah nak download besar-besar kan. Betul, jadi inilah kegunaan clone. Ya. Yeah. Jadi apa yang kita akan buat adalah mudah. Kita hanya akan keluarkan ini dulu. Oh. Kita keluarkan dia di sini. Yeah. Sebab ini adalah apa yang setiap ketupat itu kena buat. Jadi kita keluarkan dulu. Bila kita keluarkan, yang seterusnya ialah kita akan masukkan kat sini. Clone ya. Oh. Kita masukkan kat sini. Oh, macam tu je. Kita just click and drag je. Sebenarnya benda ni amat mudah. Just semuanya click and drag, click and drag. Jadi bila kita dah ada create clone ni, dia apa yang akan berlaku ialah dia akan buat clone sebanyak 10 kali dan dia akan tunggu di antara 1 ke 3 saat. Di sini ada random ni. Kita ada random. Ya. Yeah. 1 ke 3 saat. I mean ketupat tu akan keluar dalam 1 ke 3 saat baru keluar satu ketupat. 1 ke 3 saat keluar dua. Tapi tak tahu. Tak tahu bila di antara saat pertama, saat kedua ataupun saat ketiga. Ya, betul. Jadi bila kita dah keluarkan macam ini, kalau kita ingat sini, ini adalah program yang digunakan oleh ketupat tu untuk turun. Ya, betul. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang kita buat yang ini, kita pilih yang ini. When I start as a clone, bila saya bermula sebagai clone, saya kena buat benda ini. Kalau kita ingat tadi, yang ini ada dekat bawah sana tadi kan. Jadi apa kita buat ialah kita keluarkan dia dan kita letakkan di sini. So, jadi macam penyambung ah Yego. Jadi macam penyambung, dia jigsaw, dia macam jigsaw. Jadi bila kita buat macam ni, apa yang akan berlaku ialah setiap kali clone dia bermula, dia start off dia clone, yang ini akan, sambung kat sana. Sambung kat sini. Jadi dan apabila kita buat yang ini, ada dua benda yang sangat penting yang kita kena pakai bila kena ini. Satu ini ialah height ni kita tak perlukan. Sebab ini hanya menghilangkan. Bagi dia tak nampak. Bagi ketupat ni hilang. Betul. Tapi kita tak mahu. Apa yang kita perlu buat ialah kita delete clone. Kita kena delete clone. Oh, delete clone. Sebab kalau kita tak delete clone tu, nanti jadi attack of the clones. Clone penuh kat bawah. Penuh dengan clone. So sekarang kalau kita run, kalau kita nak run macam biasa, kita klik pada yang ini. Alright, so kita tunggu sekejap. Kita ada intro. Game semua kena ada intro. So, intro game lah kononnya. Oh, okey. Boleh je. So, mari kita tengok. Okey, nampak mangkuk bergerak. Mangkuk dah bergerak. Oh, tempat turun. Tangkap satu. Tangkap dua. Tangkap tiga. Nampak tak? Dia macam cepat. Tapi dalam masa 3 saat lah. Tak tahu yang tak dia tahu. Terus akan turun ke tak. Tu nampak je. Tiba-tiba akan turun. Okey. So kalau kita nampak itu ada lagi ketupat. Habis dah kot. Oh, dia akan ulang berapa kali? 10 kali. 10 kali. Dia akan ulang 10 kali. Satu demi satu dia akan ulang. Ulang. Wow. Okey, mereka yang ada dalam talian, anda semua faham tak apa yang cikgu ajar? Saya rasa ada, saya dah bagi hari itu program ni. Cuba kamu buat juga pada masa yang sama. Faham. Cuba buat pada masa yang sama sebab kejap lagi kita nak tengok sama ada you dah boleh buat ataupun tidak. Oh, okey, baik. Tapi sebelum tu juga saya nampak ada lagi seorang. Faik. Faik, sebelum kita teruskan, mungkin anda boleh kenalkan diri anda kepada mereka yang menonton di rumah. Faik, silakan kenalkan diri anda. Buka mikrofon. Faik, mikrofon jangan lupa buka. Jangan lupa unmute mikrofon. Faik, dengar Faik. Tak dengar. Tengah buat kerja tu. Tengah Faik. Dengar Faik. Sebab selalunya bila budak-budak murid-murid di sekolah, kita selalu minta dia mute. Kadang-kadang lupa nak unmute kan. Bila lain ke belajar. Tak apalah, kita teruskan je lah. Dah unmute dah tu? Oh, dah ada. Faik. Dengar. Okey Faik, sila kenalkan diri anda Faik. Nama anda? Pasang mic. Nama saya Muhammad Faizal Fahmin Fairul. Okey, baiklah. Okey, terima kasih Faik. Kita ambil masa 2-3 minit hanya untuk Faik untuk kenalkan diri. Okey, tak apa. Silakan. Teruskan dengan kerja anda iaitu untuk buat apa, Cikgu? Untuk buat clone. Untuk buat clone macam Cikgu tunjukkan tadilah. Ya, betul. Dan nanti Cikgu pula akan uji ataupun akan ceklah sama akan ada apa yang anda buat tu betul ke tak. Okey, Cikgu. Jadi,
kalau kita dah create clone ni, sebenarnya macam-macam jari benda kita boleh buat. Ya. Yeah. Okay. Kita boleh minta dia randomisekan diri dia kan. Kat sini, kita randomkan dia. Dan di sini kalau kita tengok, dia repeat until touching edge. Maksudnya apa? Sampai ke sampai bawah. Sampai ke bawah. Bila dia sampai ke bawah ni, dia akan delete clone. Satu lagi ialah bila dia touching bowl. So, bila dia sentuh bowl tersebut, yeah, dia akan juga delete clone tersebut. Dan apa yang berlaku ialah, bila ketupat tu bersentuh pada bowl, yeah, nampak tak makin bertambah, makin bertambah, makin nampak bertambah. Nampak tu ego, ya. Yeah. Kan? Yang itu sebenarnya kita gunakan kostum seperti sebelum ini. So, sebenarnya ada banyak kostum kat situ kalau kita tengok. Oh, itu dia. Macam itulah dia tahu mana nak tunjuk. Ingatkan dia susun sendiri ego, bukanlah. Jadi kita dah setting lah. Kita settingkan dia siap-siap. Pasal ini game yang kita katakan bahasa programming yang agak simple. It's a simple programming language, kan? Yeah, bahasa yeah. Bahasa programming kalau yang macam ada advance macam 3D apa semua tu, itu different, lain. So macam cikgu cakap tadi yang cikgu buat randoming, ya cikgu? Ya. Yang tu sebenarnya boleh random untuk buat apa? Okey, kalau kita tengok dekat sini, random ni kita boleh dapatkan dalam operators. Okey. Okay. Random, that mean dia boleh kan pilih rawak dari segi nombor. Yeah. Dia juga boleh buat mathematical formula kalau kita nak dekat sini. So kita boleh randomkan dari segi dekat sini, go to X ni kita randomkan. So itu position, kedudukan. Kedudukan di mana dia akan timbul, kan. Kalau kita tengok tadi sekejap ada sebelah kiri, sekejap sebelah kanan. Oh, yang tu yang kita randomkan lah. Itu yang kita randomkan. Kita secara rawakkan dia. So, baiklah. Kemudian kalau kita tengok kat sini, banyak benda lah yang kita boleh adjust lagi. Yeah. Even kalau kita nak supaya dia keluar di atas bawah pun boleh sama juga. Kita just random ni kan kita letakkan dalam Y. So, seperti yang kita tahu, X dan Y adalah coordinate. So, apa ni nama? Scratch ni menggunakan coordinate X dan Y untuk meletakkan position-position sprite ni. Kan? Okay, okay. Itu saya kata, macam susah programming ni. Tapi sebenarnya, programming ni bila kita dah faham dia punya konsep, tak ada masalah. Tenangnya, tutup mata pun boleh buat. Tutup mata tak boleh baca. Kena tengok juga kan? Tutup tak boleh buat. Kan? Okay. Macam tadi saya nak tanya, sebab sebelum ni ada cikgu ada ada terangkan apabila sampai ke bawah dia akan delete-kan DVD ke? Yang tu macam mana? Dia akan delete-kan clone. Semuanya dia bila sampai ke lantai lah, bukan ke mangkuk lah. Dia akan sampai kalau kita tengok dekat sini. Ya. Dia ada satu dipanggil touching edge. Ya. Yeah. Dan satu lagi touching bowl. Okey. That means kalau dia touching edge, dia sentuh pada edge di bawah tu, ya, juga akan hilang. Dia akan delete-kan di clone dia. Ya. Dan jika dia touching bowl, juga akan delete clone. Delete so, clone. Yang tetap... ini adalah dalam satu. Sekiranya dia belum sentuh, dia akan terus turun ke bawah. Okey. Macam yang ini pula random macam tadi juga, tapi ini kawal kelajuan. Berapa laju dia turun. Jadi ada ketupat yang turun laju, ada ketupat yang turun dengan perlahan. Okey. Baik cikgu, baik cikgu. Okey, sekarang saya rasa kita boleh dah cikgu boleh teruskan lagi. Dengan apa-apa cikgu nak tanya murid sebelum apa-apa lagi cikgu, sebelum kita teruskan. Buat masa ini kita saya nak fikirkan apakah variable. Fikirkan apa dia variable, sebab selepas ini kita akan sentuh tentang variable. Jadi kita kena fikirkan apa dia variable ataupun boleh ubah. Okey, okey. Tapi kita ada masa lagi. Mungkin cikgu boleh terangkan apa selain daripada skrip yang cikgu tunjuk kat sini. Namanya skrip kan, cikgu? Ya, yeah, ini semua dipanggil skrip. Skrip lah. Ya, dipanggil skrip. So, kalau kita lihat pada kostum dekat sini, di sini kita boleh buat adjustment kalau kita nak senyekkan sikit ke dan sebagainya. Kita boleh adjustment kat sini. Katakan kita nak buat supaya bila dia turun, macam sekarang, dia turun, dia terus straight je, betul tak? Betul. Gambar dia macam itu je. Yeah. Jadi, kalau kita nak, kita juga boleh pergi pada looks, kan? Yeah. Dan dia boleh tukar size ataupun tukar color. So, sekali kita letak kat sini. Kita letak je change color effect by macam itu, kan? So, kita ambil sama juga random tadi. Kita ambil random dan kita letakkan di sini. Kita ambil daripada 25. Size yang berlainan akan akan turun. Yang ini bukan size, yang ini color. Kita color dia. Okey. Kita akan buat color. Dia akan change color. So, kalau ada ketupat hijau, ketupat merah pun akan keluarlah. Sepatutnya dia akan keluarlah. Kita tengok. Warna apa yang keluar saya tak pasti. Sebab dia random. Ya, betul. Tak keluar lagi. Itu dia lah. Warna hijau, biru pun keluar. Nampak. So dari sana kita boleh letak dia punya color secara dia punya warna secara rawak lah, ego. Ya, kita boleh randomkan warna-warna dia.
Okey. Okey, sebelum kita berehat, cikgu tadi ada tanya soalan kepada murid kita ya, iaitu apa itu variable? Apa itu variable? Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat pagi, murid-murid. Bisikan cikgu telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Terima kasih, cikgu. Jasamu ku ingat selalu. Hingga aku besar dan ku ingat selalu. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siron dan juga Cikgu Sazril. Okey, baiklah cikgu, jom kita teruskan perbincangan kita. Sebelum kita berehat tadi, cikgu tanya murid-murid kita apa itu variable, pemboleh ubah. Ya, silakan cikgu. Okey. Ada siapa-siapa yang boleh jawab variable? Okey. Okey, ya, saya sebutlah cikgu, saya pilihlah Hazman, mungkin boleh tolong ataupun boleh jawab ya, apa itu variable? Variable merupakan kuantiti yang perlu diambil kira untuk menjelaskan suatu pemerhatian. Betul, boleh diterima, pun boleh diterima. Oh, boleh diterima. Because variable ni adalah maklumat. Anything yang kita letakkan dalam programming ni adalah variable. Macam ni kan, parameters, variable, semua ni ada. So, betul apa yang dia cakap? Okey, betul. Sebab saya tak pasti betul ke tak. Cikgu kena cakap betul lah. Okey. Okey, seterusnya kita akan mula menggunakan variable. Kalau kita tengok tadi, ketupat tu turun dan kita tahu ketupat tu ada 10. Ya. Kan? Tetapi rasanya tengah main game tak sempat dah nak kira. Betul tak? Yalah. Jadi, kita cuba sekarang untuk letakkan berapakah bilangan ketupat yang sudah turun. Kita akan gunakan variable untuk tujuan ini. Jadi saya nak murid-murid juga buat pada masa yang sama. Boleh buat kan? Sekejap lagi saya akan minta share screen. Saya akan minta kamu share screen dan tunjukkan apa yang kamu dah buat. Sama tak dengan apa yang saya buat sekejap lagi? Boleh? Okey. Okay. Tapi cikgu, saya nak tanya, ini untuk bilangan ketupat yang ditangkap ataupun yang memang yang dah turun dah? Dia kita akan buat tiga jenis variable actually. Oh, okey, ya. Bilangan ketupat yang masih terlambung-lambung tu. Okey. Bilangan ketupat yang masuk dalam bowl, dan juga bilangan ketupat yang jatuh ke lantai. Okey, baik. Tapi kita akan buatkan satu demi satu. Okey, baik. Okey. So, untuk tujuan ini, kita akan pergi ke variables. Kalau kita tengok di situ, variables ialah yang nombor dua daripada bawah. Okey, variables adalah yang nombor dua daripada bawah. So, kalau kita klik pada variables, make sure murid-murid semua follow follow buat Kalau kalau tak sempat ke apa-apa, boleh angkat tangan tanya cikgu ya. Okey. Pasal you boleh je minimize Google ni sebenarnya. Dan muka you still nampak. So jangan risau. Okey, just boleh minimize Google Chrome dan buka Scratch. Jadi apa yang kita akan buat? Kita lihat di sini ada make variable. Maksudnya apa? Buat variable. Itu guna dia. Buat variable. So kita akan buat variable yang pertama, iaitu apa dia tadi? Ada tiga benda tadi kan? Sir. Kita nak saya. Ni laptop ni saya guna laptop lain, tak download lagi yang app crash punya tu. Okey, sementara saya terangkan apa kata Akilah buat installation tersebut. Saya rasa tak ada masalah. Akilah tahu buat installation ni semua kan? Tahu. Okey. Okey, sementara kita tunggu, sementara saya buat explanation, Akilah yang buat installation untuk Scratch tersebut. Alright? Okey. Seterusnya. Ya, cikgu, silakan. Okey. So, kalau kita klik pada make variable Ya. Kita klik pada make variable, dia akan tanya variable name.
Oh. Nama variable. Ya. Yeah. Sebab semua variable perlu dilabelkan. Satu, supaya kita mudah nak refer. Ya. Yeah. Dan dalam program ini hanya ada tiga. Ya. Yeah. Tetapi dalam program seperti kita tengok pada game-game yang ada sedia-ada sekarang, oi, variable dia boleh sampai ke ratus. Kalau kita tak labelkan dengan betul, susahlah kita nak rujuk kan? Susah kita walaupun nak rujuk. Walaupun letak nombor pun 1, 2, 3 pun mungkin susah juga ikut, yes, sebab dia tak spesifik kepada fungsinya. Fungsinya. Ya. Jadi kita sebab kita bagi ini, kita bagi new variable name. Dekat sini saya nak tulis ketupat di udara. Ketupat di udara. Yang masih adalah di atas kan? Ketupat. Oh, senang nak faham macam tu ego. Kalau kita main letak ketupat satu, kita tak pasti. Mungkin terlupa pula. Ketupat satu ni apa dia? Kan? Apa guna ketupat satu? Satu ketupat je? Tak sedap makan satu ketupat kan? So, cukup. Apa kita buat sekarang ialah ketupat di udara. Dan di sini, dia ada untuk for all sprites ataupun for this sprite only. Apa maksudnya di sini ialah variable ni ada yang boleh dipakai untuk semua sekali. Semua sprite. Maksudnya, bowl tu boleh pakai, ketupat tu pun boleh pakai. Tapi ada masanya sprite tu hanya ketupat je boleh pakai. Dalam kes ni, saya nak pakai untuk for all sprites sebab saya nak suruh bowl tu pun refer juga. So bila for all sprite, terma yang digunakan ialah dipanggil global variable. Global variable. Okay. Global variable maksudnya semua boleh guna. Semua boleh guna. Semua program boleh guna. Yeah. Kemudian kita ada juga specific variable yang untuk satu penggunaan saja. Satu aspek dalam program tu saja yang akan gunakan. Okay. Baiklah. So untuk tujuan ini kita dah pilih alamat saya ini pun terklik. Bila touch tak tepat balik. Saya terklik tutup tadi. Okey, tak apa. So ketupat di udara. So kita klik. Okey, saya rasa saya terklik cancel tadi. So bila kita buat ketupat di udara, kalau you notice, klien perasan kat atas ni dah ada ketupat di udara. Tadi ada my variable saja. So setiap variable ini akan ada dekat sini. Okey, baik. Alright. So apa yang kita nak buat ialah ada berapa ketupat tadi? Total, bila dilambungkan oleh adik tadi, berapa ketupat adik kita lambung? Siapa nak jawab? Siapa nak berapa cuba? Ketupat semua? Okey, itu dia. Hazman, ya? Hazman. 11. 11? 11. Bukan, jenis ketupat. Ada jenis berapa ketupat? Yang terbang di udara. Oh, yang berapa ketupat di udara itu? Bukan. Bukan ada jenis, berapa? Berapa bilangan dia? Okey, bukan 11. Kurang daripada 11. Kurang daripada 11. 10. Betul. Okey. Ini mesti pasal dia tengok dekat kostum tadi ni. Kalau kita tengok pada kostum bowl tu, ada 11. Jadi dia mungkin keliru dekat situ. Jadi itu sebab kadang-kadang benda-benda seperti nama-nama sprite ni pun kita kena letak dengan betul. Kalau tidak, mengelirukan. Betul. Baiklah. So, kalau kita lihat ke atas ni, bila kita masukkan saja my variable, di atas ni terus ada ketupat di udara. Dah ada kat atas. Dah ada. Kan? Dan kita nak kata ketupat tu ada sebanyak 10. 10. Jadi apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan set. Set maksudnya apa? Set ketupat di udara sebanyak 10. So, kita klik di sini dan kita tutup. Kita jadikan dia 10. Okey. Dan ini kalau kita run, dia jadi 10 sekarang. Nampak tak? Di atas tu dah jadi 10. Nampak. Dia jadi 10. Jadi ketupat ada 10 di udara. Yeah. Baiklah. So kita ada ketupat di udara. Yeah. Ketupat tu jatuh. Masuk dalam bowl. Yeah. Macam mana kita nak kurangkan? Kita akan perlu buat apa? Kita perlu campur atau kita perlu campur atau tolak? Untuk kurangkan. Aisyah. Kita campur atau tolak kalau kita nak kurangkan daripada kurangkan bilangan ketupat? Tolak. Betul. Jadi, untuk tolak kita akan panggil dia, kita akan gunakan negatif. Ya, cikgu. Dan dekat sini, dekat variable sini, dia ada change. Okey. Jadi kalau kita tarik change, kita kata bila dia sentuh bowl. Okey. Bila dia sentuh bowl, dia akan kurang dengan negatif 1. Okey, sebab satu yang masuk. So maknanya yang masuk. Tolak satu daripada bilangan yang ada dalam udara itu. Yes. So apa kata kita try run tengok apa jadi. Ini satu konsep bila kita buat programming. Buat something uji. Buat something uji. Itu benda yang sangat penting. Kita kena uji sentiasa. Kalau tidak kita dah buat habis game baru kita run, kita uji,
nak cari di mana kesilapan, di mana dia punya bugs atau yang rata dia. Oh god. Susah pula kita kan. Ada yang 3-4 malam tak tidur. Baiklah. So kalau kita run sekarang, ya. Yeah. Okey, mari kita tengok pada ketupat di udara tu. Okey. Mana ketupat? Kita tengok ada berkurang atau tidak? Okey. Okay, kita tengok ada berkurang atau tidak. Lambat pula ketupat ni turun. Okey. Satu. Alam terlepas. Okey, nampak itu. Kan. Tapi ada satu problem dekat sini, nanti saya akan tunjuk kenapa. 3 2 1. Tinggal lagi satu lah. Tinggal lagi satu. Betul ke tinggal lagi satu? Rasanya tak ada itu. Perasan tak tadi ada satu ketupat hilang? Ya, perasan itu. Dia tak tolak. Kenapa itu? Sebab kita hanya bagi tahu kalau sentuh bol saja tolak. Oh. Tapi kita tak bagi tahu dia kalau sentuh lantai pun kena tolak. Okey. Jadi apa yang kita buat? Benda yang sama juga. Ya. Kita tarik change ni tapi kita letakkan di bahagian bawah ni. Ya, di bahagian bawah. Sini. Maksudnya sekarang jika sentuh ke lantai, dia juga akan tolak satu. Okey. Sebab saya perasan tadi bila dia jatuh kan, nombor dia tak ubah. Masih nombor 7. Masih lagi itu. So, sama juga. Kita uji lagi. Okey. Nasib baik kita tak habiskan sampai habis baru kita uji itu. Nanti kita tak tahulah kesilapan kita kat mana. Kesilapan dalam kita punya programming kita. So, jadi kita nak uji sekarang. Kita tak boleh tangkap lah. Kita elak daripada penangkap. Ya. Yeah. Okey, baik. Mari kita tengok. Okey. Up, elak. Kat situ ada error. Ingat nampak tak? Nampak dia punya nombor tu macam lari sikit aku. Lari sikit lah, lebih banyak aku. Okey. Kerana di sini, jika lihat sini, dia akan repeat. Okey, so maksudnya position ini salah. Kita kena letak di bawah ni sebenarnya. Oh, okey. Baik. Okey. Baiklah. Yang itu kalau kita nak apa tu panggil? Kalau kita nak dia di lantai. Dan kalau ingat tadi saya cakap tentang 3 variable yang kita akan gunakan. Betul. Ketupat di udara. Ya. Ketupat dalam mangkuk. Ketupat dalam mangkuk. Ya. Dan juga akhir sekali ketupat di lantai. Di lantai. Ya. Jadi murid-murid buat juga ya. Saya nak murid-murid buat lagi 2 variable. Okey, iaitu dipanggil ketupat. Kita tak kata ketupat mangkuk, kita kata ketupat selamat. Ketupat selamat. Okey. Ketupat selamat. Maksudnya apa ketupat tu selamat? Kenapa? Dia dalam mangkuk, dia selamatlah. Okey. Ya. Yeah. Kita akan klik okey. So kalau kita lihat di situ ada ketupat selamat. Ada ketupat selamat. So sekarang kita tambah pula satu lagi. Kita panggil ketupat rosak. Ya. Yeah. Kita tak buat yang panjang. Dia punya nama sprite ni kau panjang sangat pun tak bagus juga. Ya, betul. Okey. Jadi kita sekarang ada ketupat rosak dan ketupat selamat. Okey. Okay. Baik. Nah, ada isu di sini. Jika kita letakkan change ni di sini kan, dan kita tukarkan dia kepada ketupat selamat, ya, yeah, menjadi satu. Apa yang akan berlaku ialah sebab dia sentiasa sentuh pada bol ni, nombor tu tak akan berhenti. Betul, sebab tolak satu tambah satu pula. Dia akan terus jalan saja nombor. Sebab dia masih lagi menyentuh bol. Ya, betul. Jadi untuk tujuan tersebut, kita tak akan buat dia macam tu. Kita akan keluarkan dia. Apa yang kita akan buat ialah kita akan letakkan dia di luar. Di luar. Okey. Alright. Kita akan keluarkan semua ni di luar. Supaya apa yang berlaku ialah kita akan hantar mesej. Okey. Yang ini kita belajar sebelum ini, dalam episod sebelum ini, iaitu menggunakan broadcast. Okey. Okey. Bila kita guna broadcast, yang ini, okey. Broadcast. So, bila sampai kat sini, kita akan kata new message ketupat selamat. Ketupat selamat. Ya. Yeah. Jadi bila ketupat ni sentuh pada bol,
dia akan hantar mesej. Yeah. Mesej tu akan minta tukarkan data di sini. Oh. Ha, kalau kita letakkan dia di dalam sini, akan ada banyak isu. Bila dia touching tu, bila sprite tu touching, jadi nombor tu tidak tepat. Berubah. Yeah. Jadi apa yang kita buat, bila dia hantar broadcast, dia hantar sekali aja. Jadi nombor tu akan sentiasa berubah. Okay. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan pilih when I receive message. When I receive, apa tadi? Ketupat selamat kan? Ya. Yeah. So, ketupat selamat. Supaya ketupat di udara ni yang ini tak ganggu kita, kita letak dia di luar dulu. Kita kena test macam ni cara dia. Satu, dua, satu. Ya. Yeah. Alright, terang. Kita tengok nanti sama ada ketupat selamat ni bertambah atau tidak. Murid-murid jangan lupa ya, buat eh. Buat sama-sama. Jangan tengok saja. Okey dah. Oh. Ah, terlepas satu. Ada berapa lagi? Ada lagi tujuh. Habis dah. Ada satu terlepas tadi kan? Ah, ya. Dan kalau kita lihat, dia tunjukkan kepada kita berapa ketupat di dalam bowl ni. Dan kalau kita besarkan, ini boleh besarkan, kita besarkan. Ah, okey, ketupat besar. Okey. Ketupat selamat dia kata ada 9, betul tak? Ya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Betul. Okay. 9 ketupat dalam bowl. So, orang datang rumah ada ketupat. Kalau semua jatuh atas lantai tadi, tak adalah ketupat kita. Ah. Okey. Jadi, benda yang sama juga kita akan buat untuk ketupat rosak. Ya. Apa kata murid-murid buat sekarang? Okay. Cuba siapa-siapa yang nak share screen untuk tunjukkan macam mana you nak buat ketupat rosak. Okey. Bolehlah cikgu macam tu. Apa kata kita beri masa kepada mereka untuk buat aktiviti tersebut dan kita akan kembali semula ke teroka di DTV KPM selepas rehat ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siren dan juga Cikgu Sazwil. Baiklah, sebelum kita rehat tadi, Cikgu Sazwil ada minta murid-murid yang ada dalam talian untuk buat aktiviti, iaitu untuk membuat variable yang terakhir, iaitu ketupat rosak. Okey, kita tanyalah siapa-siapa yang ada dalam talian. Mungkin kita boleh tanya Hazman. Hazman, boleh tak kongsikan skrin anda supaya kita boleh lihat hasil kerja anda? Ataupun untuk lihat sama ada anda dah siap ke belum? Adakah just tengok saja? Okey, sila share skrin. Okey, okay, itu Hazman, dia. Hazman, mari kita lihat ketupat awak. Mari kita tengok sprite ketupat. Sprite ketupat, Azman. Dia salah tempat sprite ni. Dia patut pada sprite ketupat. Ketupat. Yang ni betul. Okey. Alright, kalau kita dapat variable, make sure dekat sini ya. Jangan buat dekat tempat tadi tu yang akan jadi isu sebenarnya. Alright, so ini dah betul dah. So tunjukkan macam mana nak buat variable tadi. Tunjukkan macam mana nak buat variable. Okey, bagus. Yes. Oh, itu dia ketupat di udara. Oh, jangan tutup. Type dulu. Ketupat rosak? Yes. Ketupat. Betul lah. Oh, dia nak tulisan kecil. Okey, boleh. Ketupat. Sebenarnya tak ada isu, tapi convention untuk programming, yes, selalunya variable dia akan cuba huruf besar, huruf besar. Dia tak mau huruf besar. Dia macam sebenarnya bila huruf besar tu akan makan space juga. Akan memory. Akan makan memory kita. Okey. Sebab beat dia kan? Beat dia lain. Okey. Okey, good. Alright, Azman, that mean you all tahu macam mana cara nak buat variable. Sekarang saya akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan macam mana rupa dia yang sebenar. Okey.
lihat. Alright, ini adalah rupa program untuk ketupat. Ya. Yang mana kita menggunakan variable ketupat rosak tadi. Ya. Ya. Dia akan tambah satu. Saya lupa nak cakap tadi. Sebenarnya, yang atas ni kita boleh gerak-gerakkan. Oh, boleh. So, kita boleh susun jadi bolehlah kita letak dekat bawah ke. Nak bagi nampak cantik. Yeah, macam saya rasa nak bagi nampak cantik atas, macam inilah. Yeah. Jadi semua nampak cantik macam ni kan? Yeah. So, sekarang bila kita dah tengok change ni, apa kita kena buat? Bila kita dah buat benda macam ni, apa benda yang kita kena buat setiap kali kita ubah? Kena uji ke? Kena uji. So, jom kita uji. Jom. Hari kita uji. Jadi, setiap kali kita buat programming, ujian mesti dilaksanakan. Yeah. Setiap kali kita tukar apa-apa. Okey? Ketupat masih belum turun. Ini ketupat. Okey. Okey, dapat. Satu. Dua. Okey, ketupat dah selamat. Dua. Tiga. Terlepas. Oh. Empat. Lima. Enam. Satu terlepas hari kan, Igo? Kesian. Seorang tak dapat makan ketupat. Lapan. 9. Itu dia. Kalau boleh kita... tak cikgu besarkan skrin yang tu? Oh, boleh, boleh, boleh. Saya pun takut main kecil sangat tak nampak pula. Main sonok-sonok saya pula. Okey, itu dia. So, ketupat dia, yang ketupat yang pertama tu adalah ketupat di udara itu. So, ya, ketupat di udara. Saya 10. Delete tadi. Ya. Saya ada buat adjustment masa kita ni tadi. Saya just pilih ketupat. So, ketupat tadi ada 10. Ya. So, setiap kali dia bersentuh dengan bowl, ya, dia akan jadi... Satu. Dia akan bertambah satu. Dan setiap kali dia... Jatuh ke lantai, dia akan tambah pada ketupat rosak satu. Dan ketupat di udara dikurangkan daripada dengan satu. Okey. Jadi ini cara kita nak buat programming. Dan kalau macam kita tak ada ni, bila tak ada variable ni, it's nothing. Orang kata macam tak ada apa-apa. Alah, tangkap ketupat buat apa? Yalah kan. Dan bila kita ada score, itu yang membuatkan game kita nampak macam game betul. Cuba bagi tahu saya, apa game yang tak ada score, apa game yang tak ada live. Ini semua ada ikut. Betul. Jadi itu penggunaan variable. Variable akan membuatkan game-game kita lebih menarik. Itu dia. Okey, cikgu, saya rasa kita ada masa lagi ikut, lebih kurang 3 minit. Ada apa-apa cikgu nak tambah ke untuk penerangan kita hari ini ikut? Ya. Kalau kita lihat di sini, kita ada ketupat kan? Ya. Apa yang kita boleh buat juga ialah kita boleh buatkan live supaya apabila variable ketupat rosak ni lebih daripada 3, dia akan keluar gambar mak marah. Oh, ya, boleh juga. Boleh. Okeylah. Baiklah, cikgu, sebelum kita mengakhiri penerbangan kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh tanya murid-murid kita yang ada dalam talian untuk ataupun tanya mereka apa yang kita dah belajar daripada penerbangan kita. Okey. Apa yang kita belajar pada hari ini, saya rasa ada dua benda penting kita belajar hari ini, iaitu satu. Siapa nak cuba jawab? Siapa yang cuba jawab? Apakah dua benda yang kita dah belajar pada hari ini? Apa dia dua benda? Okey. Mungkin Aisyah nak jawab ke, Aisyah? Aisyah? Apa benda? Dua benda yang kita buat pada hari ini. Okey, tak apa. Hazman. Silakan, Hazman. Dah angkat tangan dah. Clone dan variable. Bagus. Clone dan variable. Oh, itulah dua-dua itu. Dua-dua terus dia jawab. Oh. Clone dan juga variable. Betul. Jadi, saya harap, cikgu harap, benda ini sentiasa diingati. Clone dan variable akan digunakan dalam apa-apa juga bahasa pengatur caraan, terutama sekali Scratch. Okey. Cikgu, apa-apa nak tambah lagi sebelum kita mengakhiri penerbangan kita, cikgu? Tak ada apa-apa, cuma selamat Hari Raya. Ya. Dan berhati-hati, jagalah penjarakan di rumah. Ya. Dan ada cuti 2 minggu, kan? Itu bukan cuti, ya? Kita belajar lagi selama 2 minggu melalui dalam talian. Okey, terima kasih Cikgu Sazwi dan juga kepada mereka yang ada dalam talian, iaitu Aisyah, Akila, Hazman dan juga Faik kerana bersama kita walaupun Hari Raya, kan? Ya. Okey, dan pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Selamat Hari Raya. Bye.